Ya, di sempat pada siang kali ini kita akan coba menerbangkan layangan pakaiannya atau baju ya. Kita ini sudah buat dari beberapa hari ya. Kita buat bantangnya dan baru tadi kita itu ya menutupnya. Dan sekarang kita tes terbang langsung ya, karena angin pada siang kali ini ya cukup mendukung di sawah ya. Yuk kita lihat proses penerbangannya. Mudah ini mau terbang ya. Di spot pada kali ini kita akan coba menukup layangan baju atau pakaiannya. Kita akan menukup pada hari ini ya. Setelah tadi kita selesai melihatkan bantang-bantangnya. Bantangannya seperti layangan apa sih? Layangan cawat ya, hampir sama. Layangan lele juga hampir sama. Ini persis sama yang lele bantangannya. Kalau cawat kan di kepalanya yang besar, di bangkainya yang kecil ya. Ini kebalikannya. Nah, kita akan menukup pada hari ini. Ya, pertama kita akan menempelkan setiap sudut-sudutnya dulu. Setelah itu baru kita lanjut menempelkan pada sisi-sisinya. Ya, kita menukup pada setiap sisi-sisinya dulu supaya nanti gampang kita pas mau menukup di tali-talinya. Ya, sudah selesai. Kita lanjut ke kepala sekarang yang menukupnya. Ya, kita di kepala lagi satunya kita tukup. Setelah itu kita pindah ke bangkiang. Ya, kita menukupnya. Ya, kita tukup di sebelah sisi-sisinya. Ya, kita potong, lalu kita tempelkan. Kita menggunakan, kalau menempelnya kita menggunakan baygon. Ya, obat nyamuk ini. Masuk ya. Nanti kita lanjut ke kepala lagi ya untuk menyelesaikan ini. Kita potong seperti ini, kita potong ini, kita potong ini, kita lepaskan. Ya, kita tempelkan pada talinya. Selesai. Kita rapikan coba. Kita rapikan ini ya, yang menuju ke lengannya, istilah bajunya. Setelah itu kita tempelkan juga. Kita lanjut yang lebih satunya. Kita menempelnya pada sisi-sisinya juga, sama cara menempelnya. Kita lanjut ya. Set. Ya, selesai. Kita lanjut pada pembuatan lengannya. Kita beri segini, sudah cukup ya. Sudah lanjut
untuk memotongnya. Kita lanjut menempelkannya. Tapi pagi sudah disambut sama angin badai ini. Mungkin nanti sore kencang ini kayaknya. Kita potong segini. Kita lanjut ke bawah. Kita potong supaya tidak rem. Kita lanjut menempelkannya. Sudah kayak bagus, kita ini potong. Potong, lanjut potong. Ya, sudah selesai begini jadinya. Ya, dengan pakaian atau baju. Ya, setelah ini kita akan coba melukis-lukisnya ya supaya kelihatan cantik ya. Yuk lihat proses pelukisnya. Setelah kita selesai proses penukupannya, kita akan melakukan proses lukisannya ya dengan alat ini, jeng-jeng-jeng spidol ya, yang kita gunakan spidol permanen ya ini, supaya tidak hilangnya kalau kena air ya. Kita akan lanjut ke proses pelukisannya. Yuk lihat, kita berikan seperti baju aja. Kita satu itu ya, satu kita berikan seperti kantong, kita berikan kamar simbol di sini nanti ya. Sekarang simbol itu seperti kayu itu, sekarang warna agak renyahan. Yang penting gambarnya kelihatan. Kita rapikan saja. Sudah. Ya, kita lanjut ke penghian namanya. Kita pakai Surya Tama Channel. Surya. Ya, Tama Channel. Dan kita akan berikan aksesoris lainnya ya. Seperti di sini kita berikan jahitannya. Ya, di sini sama juga. Kita berikan juga di sini jahitan bajunya. Sama juga. Sudah. Ya, sempton, karena kita sendirian ya jadinya agak susah. Ya, sudah ingin terbang. Ya, ini kemana nih? Agak kelihatan nih. Ya sempeton. Ya mau dia kayaknya ini terbang ya. Sempeton, kita patokan di sini ya. Kita akan tunjuk ya karena kita sendirian saja ya. Agak susah jadinya. Ya sempeton. Ya. Sudah, kita menunggu angin. Sudah 1, 2, 3 ya, yang pakaian sudah terbang di atas ya. Mungkin ada kendala ya, coba kita ulang lagi satu kali. 1, 2, 3 sudah mengudara di atas ya. Kok begini ya dia ya, coba kita jongkokkan ya. Setelah kita jongkokkan, kita coba lagi satu kali. 1, 2, 3 lepas ya. Anginnya kayaknya ini kurang kencang
Ya, kita lepas. Ya, anginnya ini kayaknya kendalanya dia. Lagi dia jatuh. Ya, mau terbang ya? Enggak, mau. Ya, mau. Ya, karena ini terlalu jongkok kayaknya. Apakah dia mau terbang? Ya, di atas sayangnya. Wah! Jatuh lagi. Kendalanya apa ini ya? Saya coba lagi satu kali. 1, 2, 3. Ya. Ya, senton. Anginnya ini sudah kencang, tapi layangnya ya agak paling. Senton, kita coba lagi satu kali. Kita lepaskan. Yeah. Ya, nyangkut ya, senton. Ya, nyangkut ya, coba kita itu lepaskan. Senton, karena dia jatuh ya, coba kita perbaiki. Ini terlalu jongkok apa terlalu apa ini? Kita coba kedapin. Lu gak mau dia ya. Kita coba akal-akalin aja. Ya, kalau kita mengedapin di sini aja, mengedapin coba. Nah, kita selesai kedapin, kita coba ya lagi satu kali. Ya, iya. Yeah. Anginnya ini ya, kayaknya. 1, 2, 3, kita lepaskan. Ya, ngesengan agak serong ke kanan ya. Coba kita perbaiki dulu serongnya. Ya, sepeton. Ya, sepeton, karena dia serong ke kanannya, jadi kita tambahkan pemberat di sisi kirinya ya. Coba kita coba lagi satu kali. 1, 2, 3. Senton, sudah terbang dia. Ya. Lagi dia ya, kemungkinan ini perlu tambahan ekor. Coba kita agak berikan. 1, 2, 3. Sudah. Ya, layangnya sudah mau terbang, senton. Ya, agak kelihatan ini layangnya ya, karena dia sedikit pusing-pusingan. Ya, karena terpangin ini terus ya, senton. Layangnya jadinya pusing-pusingan. Ya, berai. Masih sih dia serong ke kiri ya, senton. Coba kita tambahkan lebih banyak pemberat ya di sisi kirinya. Senton, kita tambahkan lagi satu pemberat ya di sisi kirinya ya. Dan kita coba ya, apakah masih dia serong ke kanan? Ya, kita coba pada hari ini. 1, 2, 3. Ya, mudah-mudahan enggak. Ya. Wah, lagi dia ngutilang karena mungkin ini masih serong ke kanannya. Ya, sebentar, apakah dia menemplok? Ya, mau di atas ya terbang, tapi masih serong ke kanan sedikit ya. Coba kita perbaiki. Halo, mau turun ya? Belum enggak ya, kita biarkan saja dulu ya, muter-muter. Ya, sebentar, kita isi ekor ya. Karena dia agak mau naik dari tadi nguntilan aja. Ya, mau aja. Apakah dia mau naik pada hari ini? Apakah enggak? Ya, kita coba. 1, 2, 3. Ya. Aduh, anginnya ini. Yang bagus. Ya, ada aja ini masalah leangnya ya. Ya, sentuh om. Mau naik tapi dia nyangkut ya lagi. Ada aja ini masalah layangannya ya. Coba kita ini kan. Ya, kasih. Aduh. Ya, mau dia naik. Ya. Ya, jatuh lagi. Kenapa motoknya dia kelihatan? Dia nyangkut di pohon sabunya ya. Coba kita lagi
gedangnya. Lagi satu kali aja ini percobaannya. Aduh, ada aja masalah. Ya, mau dia terbang? Ya, mau. Ya, saya akan coba habiskan nih talinya. Ya, sebetulnya. Ya, dia nyangkut ini kayaknya ya. Nasib apa pada sore hari ini? Ya, sebetulnya. Kita coba lihat.